udah. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, keluarga besar Starlet. Seperti biasa, sore ini hari Minggu ya, jadi kita agak santai. Santai nih. Sore-sore santai. Bergegas masih di apa? Di workshop. Di workshop TAC 1, ini namanya Komdak ya. Ini kita ngobrol, oh DagDigDug, sorry, kita ngobrol santai. Saya masih Mamang Mawardi, nggak berubah. Bayu Ardi, Ardi. Kita ngalir aja ya Mas ya. Jadi topik kita ngalir aja. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi kita bercerita tentang ya sesuatu yang asik-asik aja, baik suka dan duka, karena cerita itu walaupun duka tetap aja jadi suka kan akhirnya. Pesona katanya, pesona. Gitu. Jadi kita bisa, kalau saya pribadi kan pelihara Starlet dari tahun 2004 ya kalau tidak salah sampai sekarang, kayaknya sih sampai akhir hayat kayaknya. Ya iyalah bengkelnya. Gitu. Ya alhamdulillah cukup banyak, ya banyak pengalaman. Sardi? Saya dari tahun 2015 beli Starco, setahun pakai, nggak tahu punya gigi 5 ini Starlet. Mentok di gigi 4. Oh. Pas temen ngasih tahu Starlet itu sampai 5, saya coba ya benar ada di gigi 5-nya. Lama nggak kelihatan di sini. Nggak ada, udah diganti pakai kayu. Gitu. Udah diganti pakai kayu. Oh pantes. Jadi nggak ngerti gitu. Yeah. Karena pikiran 1000 cc kan saya beli yang Starco XL tahun 89. Jadi pikirannya 1000 cc sama kayak mobil orang tua saya dulu kan, 1000 cc paling mentok di setelahnya sampai 4 gitu, iya. Pas speed gitu, rupanya sampai 5. Nah, terus tadi punya Starlet tahun 2017 kepengen ngerapiin 2018 ya, 2017 cat pulang pengen siram aja sih sebenarnya biar cepat, janjinya yang tukang ngecat 2 minggu selesai kalau siram. Nggak taunya hampir setahun teman-teman. Untung nggak dipretelin kau. Hilang. Saya nggak tahu dia pindah kemana, dia nggak infoin. Ya tadi selama kebutuhan dia kita penuhin, dia kasih gambar gitu, video, foto. Kirain kita tanya tadi kan 50% saya bayar uang muka. Nah, udah mulai deh. Selebihnya belum ada progres, lama-lama ya setahun akhirnya. Ya alhamdulillah kita ketemu sih Mas Erwin. Nah, saya mau nanya Mas, sampai punya pengalaman nggak? Para sampai yang dipuja orang? Saya sih sebenarnya bukan masalah dipuja, kalau saya tuh lebih senang menceritakan pengalaman susahnya kalau bermain di Starlet itu. Iya. Kalau kita dipuja orang atau disukain jasa kita dipercaya orang itu kan. Sebenarnya kan itu sebenarnya buah perjalanan kita bersusah-susah, iya kan? Sebenarnya bukan masalah kalau kita melalui fase yang cukup panjang, mana sih bikin mobil itu yang bukan hanya kita aja yang suka, tapi orang lain suka. Tapi tujuannya kan bukan membuat orang lain itu suka, ya kan? Karena pengalaman yang panjang itu memang kita mungkin oh konsepnya begini, begitu, begini ya. Itu fasenya gitu loh. Mungkin kalau dulu wah kita ganti pelek ini begini, orang ada yang ngomong kok ini harusnya pakai ini, itu biasa, tapi nggak usah terlalu dikirin karena kan mobil kita ya gaya kita gitu loh, walaupun kita masih juga terus berproses kan, jadi kalau saya sih itu tadi Mas, kalau orang suka sama kendaraan kita sih agak banyak ya, gitu. Sampai ya agak kalau ditawar di apa itu sebenarnya kebanggaan tersendiri bahwa karya kita itu disukain orang. Sebenarnya itu aja apresiasi, ya. Apresiasi itu sebenarnya, bukan show off untuk selalu dilihat orang itu sebenarnya nggak terlalu ke arah sana. Nah kalau saya itu tadi dari tahun 2004-2005 itu ya. Mobil pertama cukup tersiok-siok, tapi paling dalam menurut saya ya pengalamannya apa ya, bisa dibilang cukup lengkap Jadi sekarang ketika buka bengkel sini ya insya Allah saya bisa mengerti secara psikologis owner-owner Starlet itu bisa mengerti. Makanya ketika bengkel ini hadir pun sebenarnya ya itu tadi, saya ngerasain kok apa yang dirasain teman-teman gitu kan. Kalau cuma bikin mobil buat engine apa-apa ya itu udah ada, udah bisa dibilang ya nggak susah lah gitu loh. Cuman untuk mengerti customer ya kan, mendalamin mereka psikologis mas terutama. Kalau soal duit itu kan bisa diobrolin ya, tapi untuk mengenal psikologis orang sampai di mana nih mereka itu yang menurut saya itu lebih penting. Kalau gue ada bro, jadi dulu dia pas apa dalam lama tahun 2018 siapa nih mobil lo dia prestasi orang, dia prestasi orang. Jadi lagi jalan-jalan pulang dari Cibinong ya kan, itu kan ketemu lampu merah jalan Bogor tuh, nah yang Simpang Depok, orang ngomong Simpang Depok gitu. Nah tiba-tiba kan lampu merah, saya berhenti, nah samping saya itu motor kok ngedeketin gitu, bawa bapak, bawa motornya, motor biasa, motor bebek, langsung buka, mas jempolnya diginiin ya. Gitu kan, oh iya pak makasih, saya bilang gitu kan, anti kebalik gitu kan. Makanya gue bingung kok anti kebalik, padahal ya memang sih selama ini sih ya mungkin ya orang melihatnya mobil itu manuvernya bagus ya, Starlet ya mau gimana-gimana, nggak pernah tuh yang kebalik ke guling gitu. Jiwa mungkin lebih berat ya. Ya artinya Starlet kayaknya apa ya, secara desain, secara penampilan itu punya daya tarik bener ya? Iyalah, iya. Pasti orang melihat ketika mobil kita bagus, dia akan menilai, bahkan dia akan mengingat nostalgia dia pakai Starlet gitu. Nah, iya, itu iya, kemarin, kalau itu kemarin. Iya. Jadi gue belanja frozen food, kan saya dagangin lagi, nah pas parkir, nah orang tua yang tempat saya belanja itu senyum aja dia, dia nanya, mas tahun berapa? 89 pak, saya bilang gitu kan, bapak punya juga, dulu saya pakai mobil kayak gini, bener, gitu. Artinya Starlet itu bisa bikin orang bernostalgia, ya, bisa bikin apa? Makanya aku pengen punya Starlet ya. Mobil kan sekarang udah kita hitung aja udah berapa tahun mobil sama Starlet udah berapa tahun, 30 tahun. Emang udah tua banget, emang tua banget. Mungkin kalau kita ngerasa kayak nggak tua-tua banget, tapi bagi orang lain mesti nggak tua banget. Emang iya, emang tua. Jadi kalau ada yang ngomong Starlet tua ya memang tua. Kalau orang aja udah pada menikah, udah punya anak kan. Jadi mungkin bapak tadi jadi kepikir lagi kali, mau beli lagi kali jadi gitu kan tadi, ya, seneng banget gitu. Gue pernah kayak gitu tuh, waktu gue mau nyetak foto yang kamu itu ya? Iya, itu kamu perhatiin mobil saya kan, saya parkirnya merhatiin, terus samperin sama dia, ibunya tuh belikan, dia nanya, mas ini Starlet kan ya? Iya Starlet, tahun muda sudah lama, saya tuh punya tempat tinggal, saya tuh 2 kali. Sampai 2 kali. Sampai 2 kali gara-gara yang pertama dia beli sama setirnya udah sakit. Dia ganti mobil merek lain, nggak enak katanya. Dia beli lagi Starlet dan itu dia beli baru terus dia bilang. Itu dia ngerasain enaknya. Dia bingung kali gara-gara lampu lo bro, sama kap lo. mungkin ya. Kapnya bolong ya, teman-teman. Auranya beda. Jadi emang pesona Starlet tuh gimana? Kuat gitu loh, kuat banget. Tapi gini juga ya, nggak tahu ya, entah perasaan kita atau pemakai mobil tua pada umumnya ya. Kalau menurut saya sih kok, saya kan dulu ngantor cukup jauh ya, sekali jalan bisa 50 kilo, 60 kilo pakai mobil gitu kan. Bener ya? Kalau kita ibaratnya di jalur kanan gitu kok, perasaan sih udah lewat 120 kan udah cukup kenceng lah ya, 100. Kadang itu masih dijim-jimin gitu. Saya nggak tahu apakah psikologi saya kita itu sebagai mobil tua merasa terintimidasi atau pemilik mobil yang merasa muda. Ini mobil tua ngapain sih kayak gitu. Saya juga nggak tahu apa namanya. Apakah itu yang cuma saya rasain doang apa gimana gitu kan. Saya pernah itu hari segitu pas prakerja kan karena jalur harian kan saya apal tuh naik turunnya gitu kan apal. Saya lihat itu dua kali, empat kali. Sering lah, sering. Saya pas itu pas lari, saya 120, saya naik 140, gitu kan. Masih aja saya itu dipepet gitu sama mobil kekinian gitu kan. Dalam hati saya sih, ya udah, kamu mesin gampang tak salir. Dalam hati saya udah gitu ngomongnya. Karena waktu saya udah ganti mesin kan. Iya, cuman kan saya nggak mau terprovokasi, karena kan saya yang harus memprovokasi dia kan. Gitu. Tadi ya udah, saya tahu. Saya 140-145 itu dia masih minta. Wow. Kalau dia mau nyalip kan harusnya ambil kiri lah, yeah, gitu kan. Tapi masih nafsu, ya? Ngasih lampu aja. Tapi sombong. Ya saya nggak tahu lah di situ. Saya coba bersabar aja lah. Tapi dalam hati tunggu ya. Saya ingat banter itu. Akhirnya ya udah lari segitu saya ngalah. Saya sen kiri gitu kan. Habis sen kiri, saya tunggu di, saya ikutin aja. Ya naik, saya juga naik. Ya, oh, naik sampai ngintili. Saya ngintili. Oh, kejam juga ya. Saya ya bemper belakang kiri dia, bemper depan saya itu udah deket lah, udah gitu lah. Ngintili, gitu kan ceritanya. Terus, ya udah. Dia pas lari itu udah lumayan kenceng dia udah. Ya inilah. Saya memang sengaja nyari tanjakan. Oh. Saya pengennya pas tanjakan saya babat. Gitu kan. Ya benar Pak. Akhirnya saya klaksonin 2 kali, saya dimin 2 kali, ya udah saya terbang, sudah hilang. Kiri. Tetap kiri. Oh. Saya nggak mau intimidasi, udah. Habis itu saya tengok ke belakang nggak nyalip lagi. Itu. Oh iya boleh. Belum. Oh belum. Jauh ya? Belum. Oh, iya. Ditambah satu lagi. Kalau nggak salah Corolla DX atau apa gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita pecinta otomotif itu kalau kita ngetrek di jalan itu bukan kita bisa lihat kondisi lah, nggak main balapan atau apa kan, kita cuma pingin apa ya, sparring yang sehat gitu kan, ngetes mesin, ya? Iya, ngetes mesin, bersin terak mesin, jalanan agak lengang apa kadang ya sampai orang ngeluarin jempolnya dia di ujung ini ya, kita sih lu asik-asik lah. Jadi ya gitu sih harusnya orang otomotif itu nggak perlu harus panas. Betul. Itu kan hanya membakar buang kerak sesaat aja. Jadi memang terpegas. Ya, ya model tadi kan sekarang emang menarik gitu. Setiap kan ya mobil kita kan Starco ya. Nah itu anak saya yang masih SD kelas 4 itu, tuh mobil bapak tuh. Padahal dia naik. Kita naik motor kita gitu. Jadi dia teringat langsung dia tahu. Benar. Mobil bapak tuh enggak, itu beda, itu kapsulnya. Tapi dia langsung keinget aja modelnya. Hampir mirip kan kotak sama kapsul model-model itu malah bilang orang tuanya. Ya yang punya itu. Iya kan. Yang penting kan apa namanya ya punyanya itu ya. Iya gitu ya. Artinya ya itu yang kita syukuri. Kalau kita juga nggak butuh. Kalau ada yang mengapresiasi kita ya syukur, alhamdulillah. Tujuan kita bermain gini juga nggak minta atau nggak berorientasi diapresiasi orang toh. Gitu kan, yang penting mobil kita sesuai dengan kemauan kita, kantong kita, ya semuanya ya udah set sesuai maunya kita, terlepas mau hari ini ganti mesin, ganti bodi, ganti apa aja, ya itu namanya orang lagi berproses gitu kan. Tapi ada satu lagi tuh yang saya jadi terharu teman-teman. Kan saya upload deh mobil yang di YouTube channel saya tuh. Nah itu kan mobil saya puterin segala macam. Nah kebetulan kan mobil saya sama-sama plat Depok nih. Jadi saya tangan ketiga ya. Nah pembeli sebelumnya itu orang Depok juga. Oh, iya. Nah perempuan. Nah, tiba-tiba dia komen gitu. Nah yang bikin terharu itu dia ngomong terima kasih ya mas udah dijagain mobil saya. Oh seperti orang yang pertama. Orang kedua. Karena kan sebelumnya saya pas beli itu belum saya ganti kan, belum balik nama. Saya masih ketemu sama ibu itu yang punya. Ya dia ganti mobil yang kekinian, mungkin lebih ringan kan. Nah, mobil sama juga mobil saya aja, Ayla gitu saya nggak tahu. Baru lah. Baru. Nah terus saya pernah minjem KTP-nya sekali. Nah saya kedua kalinya kan dia pergi haji, saya nggak pinjam. Nah akhirnya itu jadi momen balik nama. Gitu. Nah pas muncul di YouTube. seneng ya. Anaknya seneng melihat mobil mama masih dirawat sama orang berarti itu kebanggaan ya. Tapi pastiin dia udah subscribe. Udah pasti kali. Maksudnya dia harus subscribe. Biar dia nggak nyangka aja gitu, maksud saya tuh ya karena sama-sama satu samsat jadi nggak ganti nomor. Iya betul. Cuma beda domisili aja. Dia kenal ya. Iya dia kenal. Bagus tuh historisnya. Dan memang nggak banyak saya rubah dari yang baru dapetnya itu paling cuma cat doang. Velg masih dia, style itu cuma mid. Spoiler itu yang patah udah saya ganti, udah saya copot aja. Menarik ya Starlet. Ya buktinya Mas Arsi kan beli dari baru. Mas Arsi beli dari baru. Oh iya. Iya tangan pertama. Di era krisis beli mobil lagi. Orang kaya raya tuh. Apa saja sekarang saya bensin. Amin dong, harus gitu tuh amin. Yes. Itu aja teman-teman tuh. Itu aja jadi teman-teman. Cerita-cerita seperti ini tuh biar memberikan warna lain aja ya kita berkomunitas, karena kan dunia mesin itu kan dunia panas panas mudah ya. Digesek, digosok, gesek, panas. Jadi ini kita kan apa namanya biar asik-asik aja bahwa memang ya komunitas itu memang tempat kita mencari hiburan lain di sela-sela kesibukan teman-teman, mungkin ada yang bekerja, ada yang usaha atau apa, kita interaksi seperti ini itu sebenarnya untuk menumbuhkan rasa kurang lebih kesamaan berkomunitas berkeluarga. Makanya ya nggak salah juga kan, bagus juga yang apa namanya yang Mas Ardi bahas atau selalu munculin dalam konten apa namanya kontennya Mas kalau ketemu sama customer baru. Oh Starlet review sih namanya. Starlet review ya. Tapi kita bicaranya soal keseharian dia, apa yang jadi cerita. Jadi cerita dia ya. Karena ya kurang lebih kan ini seperti itu kan. Iya. Karena setiap orang punya background sendiri-sendiri, cerita sendiri-sendiri. Ya intinya kita bisa ngerasain ya. Kita itu punya rasa yang kurang lebih sama gitu kan. Kurang lebih sama. Ya mungkin kalau dari situ kan sebenarnya kayak model. Orang kan review ya, biasanya review yang direview kan tampilan mobilnya atau isi dalam mesinnya, itu. Tapi yang saya pengen ambil adalah sisi humanisnya ya, berarti humanisnya, benar ya humanisnya. Jadi pengen dengar sih ceritanya gimana dengan Starletnya gitu. Jadi nggak peduli dia mau mobilnya kayak gimana, nggak gitu. Nggak perlu minder atau apa ya. Itu nggak ada lah di istilah kita nggak. Itu sebenarnya sama Mas. Jadi itu kan berangkat dari pengalaman-pengalaman segala keluh kesah teman-teman itu ya coba DAC itu di usaha ini paling tidak bisa jadi alternatif atau pilihan buat teman-teman. Jadi makanya pendekatan kita itu lebih banyak pendekatan secara personil. Mobilmu itu masalahnya apa, terus apa namanya nanti solusinya kira-kira harus bagaimana, budgetingnya gimana dan sebagainya. Jadi pendekatannya lebih ke itu tadi psikologisnya teman-teman sesuai masalahnya di mobilnya. Jangan sampai orang masuk DAC, mobil gua paling jelek di sono, merasa nggak dihargain atau apa, itu nggak ada lah. Ya pokoknya ya masuk DAC bonus di YouTube. Loh, enggak, ini kan bonus review. Konten-konten kayak gini kan sebenarnya bukan masalah bonusnya, Mas. Artinya kan ya mungkin kalau orang lihat kan, nyari subscriber, ya sah-sah aja nggak ada masalah kan. Memang ada yang dirugiin kan nggak toh, ya kan, nggak ada. Karena ya itu tadi kita bikin kayak ini sesuatu lain daripada yang lain harapan kita itu biar menumbuhkan semangat teman-teman itu semakin bergairah gitu kan. Jadi merasa tenang keluarga kita banyak kok di sana di sini kan. Karena dari YouTube juga kontennya DAC juga banyak orang yang akhirnya interaksi, akhirnya kesini ngobrol sampai yang kayak kemarin kan sama mobilnya kelar selesai sampai bikin logo sendiri mau ditempel di kacanya. Ya monggo, jadi walaupun saya sendiri nggak ada stiker yang memang saya buat karena saya memang anti stiker. Ya sebenarnya bukan anti stiker Mas, cuma basicnya ya itu tadi saya ucapin gimana. Saya itu sebenarnya senang lihat mobil itu nggak ada stikernya, bersih, kelihatan simpel gitu. Tapi mesinnya turbo. Jualan dari sini. Biasa aja juga, nggak ganti juga ada masalah. Oke, saya rasa itu aja, semoga berkenan. Sekali lagi kalau ada salah-salah kata ya, mohon maaf, teman-teman bisa komen di bawah. Ya, kritik diterima dengan baik, ya, kritik diterima dengan baik, atau saran dan masukan sebagai pelengkap kita ke depan, apa buat perbaikan kita terima dengan senang hati. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan lupa subscribe.